ada sekalian yang pada pagi 9 ini masih semangat untuk mengikuti materi tentang sejarah perkampungan Kabupaten Magelang ini sudah berdiri dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan pada ini saya memberi materi tentang sejarah perkampungan Magelang ini mungkin bisa dijadikan acuan bagi kita semua, khususnya kepada anggota perkampungan Magelang. Mungkin dengan materi ini kita bisa mengambil hal-hal yang penting. Tentunya bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh, lebih jaya. Kalau bicara kita tidak tahu dengan menilai seseorang itu dari fisiknya, dari fisiknya, tetapi menilai orang itu dari perilakunya. Itulah dengan perawatan kita bisa jaya, kita bisa bangga kalau kita bisa mendalami atau mempelajari dulu di dalam konteks yang ada di kelas buku. Materi yang akan kami bawa ada secara profesi kemampuan. Ini adalah Manbuat. Lalu tahun-tahun terakhir saja Manbuat ini Manbuat itu bisa berdiri dengan harapan yang bisa saya yang bisa dikatakan. Invitasi dari Rokon ini nama-nama pembina. Lahir Manbuat Banyuwangi, lahir Pramuka Manbuat Banyuwangi, yaitu pada tahun 1994. Yang berkawannya Pramuka di tahun 1994 sampai sekarang tahun 1995. Tidaknya itu Pramuka ini menerapkan kemiliteran dan memasukkan siswa Manbuat Banyuwangi untuk mengikuti permukaan. Lalu kalian tahu bahwa Manbuat Banyuwangi sejak tahun 85 itu saya sendiri belum lahir tahun itu. Saya lahirnya dalam bapak satu tahun 88. Kemudian saya masuk ke sini tahun 2004. Pas di sini, dan pada tahun 2004 itu memang benar. Saya dulu merasakan sendiri tahun 2004 itu Pramuka awal-awalnya masih 72 juga. Ketika itu saya masih kelas 10 kelas 1 ya, belum ada penjurusan itu ada ketika kelas 11 kelas 2 ya, dulu kelas 1 juga ada, jadi pembagiannya adalah kelas 1, 2, 3 bukan 1, 4, 3 itu kan ada 1, 2, 3 baru kelas 11 ada kelas 9 namanya 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang ketika saya masuk di sini ya tahun 2004 itu saya masuk di sini tahun 2004 itu perangkat belum dilakukan, artinya belum diwajibkan, yaitu hanya di pelatih ya menempati tanah makam
itu tahun 8, tahun hampir tahun 90-an 91 atau 92. Awalnya Manggunteng itu atau depan dua rumah Mio sekarang itu masih beliau kalau lihat. Pernah dengan kata beliau. Beliau itu adalah sekolah yang masih gabung dengan sekolah lain. Sekolah lain itu KKN. Ya. Karena tidak bisa gabung, belum bisa berdiri sendiri. Dulu masih beliau dengan Mang Satu dan Mang Mio sekarang. Dulunya namanya Mang Dari. Tahun ini, makanya itu bapak kepalanya adalah bapak Sumadi, saya lebih tidak tahu. Kemudian, tapi tempatnya di sini masih di sekarang MA Borjo. Dulunya di situ, Mandi ini dulunya di situ. Jadi urutannya di Bajolnya ada 4 man, ada 4 man, yaitu Man Satu itu berbagi Man Dua di sini, Man Detek, Man Stroma, dan Man Sangga. Yang duluan berdiri adalah Mas Satu atau Mas Bermami. Kita nomor dulu. Supaya namanya itu menyesuaikan lahirnya. Jadi yang satu Mas Satu, Mas Dua, Mas Tiga, Mas Empat. Kita nomor dulu. Lalu pindah ke sini, itu tahun 19, ya, tahun 1992-1991. Tetapi pada tahun 85, orang kan baca, walaupun dilihat, tempatnya di mana? Dan melepaskan diri mendapatkan wakaf dari bapak bapak Haji Arifin, bapak Haji Arifin rumahnya malam ini diberikan wakaf dengan sejumlah tanah oleh Lord sekarang ini tahun ini sampai timur bawahnya awal itu masih awal dapatnya wakaf tadi tidak bisa pindah di sini itu pun belum namanya Mak masih MA lalu dimakan dapat perjalanan jadi itu tahun 1994 tapi Pramuka sudah berjaya bahkan kita DA atau Dewan Abala itu namanya DKA Dewan Kerja Abala kalau cabang Pramuka atau ranting DKR Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Abala, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional jadi kalau kita yang masuk di situ dan berjaya salah satunya yang menjadi yang menorehkan prestasi luar biasa bagi Dewan Kerja Ambalan kita itu mengikuti Dewan mengikuti Saka Bhayangkara yang mungkin kalian-kalian ada yang ikut ke Saka Bhayangkara atau ada yang ikut saya ke Saka Bhayangkara itu dulunya kakak-kakak kalian ya, atau saya yang dekatnya pernah menorehkan juara satu nasional Saka Bhayangkara Indonesia waktu itu piala berikutnya taruh di posisi salah satunya anggotanya adalah dari siswa kita. Kemudian tahun 89 pada tahun ini aku dialihkan kepada Paulus atau Paulus Paulus Sino. Ini saya hanya pernah mendengar nama saja, tetapi belum pernah bertemu, belum pernah tahu Paulus ini yang mana. Sekaligus pembaca pembina yaitu Kaisman. Ini dulunya juga ada di Mas Satu, ini ya, di rumah. Kemudian kita lompat ke 1997. Ini Pradana Kak Zahabudin, kemudian pembina Kak Suminarto dan Kak Ibin. Kak Suminarto itu adalah ranting waktu itu, adalah ranting Kecamatan Genteng. Kemudian Kak Ibin itu adalah ranting Kecamatan Genteng yang bertempat di sini. Ya, di sini, di Kecamatan Genteng waktu itu. Kebetulan Kak Ibin ini adalah kakak pembina saya yang mencetak saya pada hari ini. Yang sampai hari ini alhamdulillah masih berkomunikasi. Dia orang yang luar biasa. Termasuk kakak pembina senior di sini. Kalau kalian tahu ada guru kalian yang bernama Pak Mudi, Pak Telinga, Pak Isri, Pak Nan, dan saya Pak Yon, dan lalu-lalu sini Wani. Itu dulunya anak didiknya dari kasih itu adalah Tolibin. Jadi memang luar biasa orangnya. Wawasannya sangat luas sekali. Kemudian dia diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan sekarang pindah menjadi PNS di Dinas Tata Taman Kota. Karena itu ini juga. Nah ini kan rumahnya kalau tadi itu di
Suci, kemudian ada Samulio. Kemudian Kak Abdul Aziz, siapa Kak Abdul Aziz ini? Kalau kalian tahu, Kak Abdul Aziz ini adalah bapaknya Bu Ani. Orang tuanya Bu Ani. Ya sekarang Kak Ani. Kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari Minggu waktu itu dibentuk peradaban Nabi, yaitu Kak Imun. Kalau Kak Imun ini kita juga pernah tahu beliaunya. Itu sering saya sering bertemu ketika ada kegiatan-kegiatan pramuka di cabang. Dan saya kebetulan salah satu dari pengurus cabang untuk wilayah-wilayah selatan. Juga untuk wilayah selatan, salah satunya untuk pengaplikasian ini itu ada di Simpah untuk pengaturan di atas. Itu salah satunya di wilayah selatan untuk terakhir. Kemudian tahun 1999 Kak Buda dialihkan pada Kak Cis dan pembina pramukanya yaitu Kak Dewi. Ini sudah dimasukkan Kak Dewi, Kak Ana, dan termasuk Kak Dewi. Perlu kalian tahu bahwa saya dulu salah satu dari ketua Dewan Amalan atau Kak Ibu, ketua Pradenan Putra, kalau putrinya namanya Mbak Anis, namanya Dorisan. Itu putra anggotanya, salah satunya Bidris. Itu anggotanya di dulu anggota saya ada 4 dan Bidris satu-satunya. Karena saya ketat di situ, tinggal-tinggal kalau tidak salah 12 dari 15 anggota. Tahun 85-99 Kamal Brubes, Kak Osin, sekarang Kepala Mansono, dulunya kepala di sini dua kali itu Kak Osin. Kak Osin siapa? Bapaknya Aibar. Oh iya, orang tuanya. Kemudian pramuka di Jawa Timur waktu itu, ya belum wajib, tahun 99 diberlakukan sistem penyelidikan. Memang betul, dulu di sini ada yang namanya extra refling. Refling itu kira enggak ya? Yang dulu terbaik itu pakai tali. Kalau sekarang itu apa namanya? Work climbing itu. Tapi dulu langsung di dalam. Saya sering diajar dari itu ke Peter ke dan sampai nginep di hutan sampai 4 hari. Sampai enggak bisa makan dan sering. Oh, hari puasa malam minggu, Sabtu libur, Jumat berangkat juga. Nah ini ngobrol ini. Ya jalan-jalan ke hutan kemana, nyari pengalaman ke pantai kemana, terus kemana itu sering saya jajah, sehingga pengalaman inilah yang bisa saya terima hari ini. Makanya pramuka itu tidak bisa dirasakan sekarang, dirasakannya setelah berapa tahun yang akan datang. Mau sekarang, dulu pernah saya diajak ke Ekman, diajak Eskomo dulu semacam itu. Kemudian tahun 2004, nah ini saya masuk di sini, di Mandor Bajani itu Kak Lidin, kemudian kakaknya Kak Osin. Kemudian pada tahun ini pramuka mulai dibersihkan, ya tahun 2004, tapi sebenarnya bukan pas 2004 nya 2004 akhir mau masuk 2005 itu pramuka dibersihkan, jadi kelas 10 wajib semuanya masuk seperti sekarang. Kalau dulunya ya, kalau kelas 11 memang atau kelas 2 itu memang hanya yang Dewan Musyambaran. Kemudian tahun 2008 yaitu Kak Sudiarto dibantu dengan anak. Karena waktu itu Kak Lidin sudah diangkat tahun 2008 sudah PNS. Sehingga Kak Lidinnya dari Pak Sudiarto, Kak Osin diangkat dari Pak dan diberikan oleh Kak Sudiarto, kemudian Kak Anang. Sekarang di Jawa kemudian tahun 2012 itu kepalanya Pak Sebastian ada di sini, kemudian Kak Sabi, kemudian pembina sementara Pak sementara ya pembina Kak Sabi paham ya Kak Sabi ya betul ya Kak Sabi. Nah itu orang tuanya Bidris, kemudian tahun 2009 sampai 2011
SIM, kemudian baru buka ID, kemudian pembinaannya kan. Nah, untuk pembina putrinya naik kok. Kemudian tahun 2013-2018 ini paling awal SIM, KRID, kemudian Kak Eko, ini putrinya. Kemudian memiliki ada 27 pembina yang lain, termasuk saya di dalamnya. Yang 27 ini sudah melalui tahap kursus mahir biasa. Karena kalian nanti kalau sudah lulus dari sini, kemudian masuk ke Pramuka Rencana, di situ nanti akan ada kursus mahir biasa. Kursus mahir tingkat dasar, KMD. Biasanya untuk anggota atau anggota pramuka yang berusia di atas SMA. Itu kursus mahir tingkat dasar. Ya, biasanya di kampus. Dan KMD akan diikuti bagi pengalaman. Karena tuntutannya setelah rencana, kemudian KMD khusus mahir tingkat dasar, khusus mahir tingkat lanjut seperti saya sekarang. Bedanya apa? Kalau khusus mahir dasar pakainya tetap sama. Kalau KML itu sudah pakai kita mahir namanya. Jadi kita mahir kalau kuning berarti menengah, merah modalan, hijau siaga. Kemudian kita menggunakan tanda pembina yang warnanya kuning. Kalau merah berarti penggalan, hijau, siap. Itu KML. Nanti beda lagi ketika mau matik atau upacara resmi harus menggunakan sepeda. Nanti di atasnya KML ada KPD, khusus pelatih besar. Jadi pelatih, kalau saya di sini, statusnya KML masih menjadi pembina yang mengatur administrasi khusus Jepang. Dan mengatur. Dan cuman ini ada satu KPD, yaitu Kak Anang dan 31. Awalnya ada Kak Zulati, jadi sama Kak Anang. Sekarang Kak Zulati sudah pensiun, tinggal Kak Anang yang menjadi KPD. Lalu pindah ke sini, itu tahun 19, Anang, saya, Pak Yon, dan lalu di sini, Bu Ani, itu dulunya dekatnya dengan dua orang balan. Ketika kita mengadakan kegiatan apapun, kegiatan kemah, pasti mereka datang. Yang bisa juga bisa ada kemahan. Lu mau ngambilnya kemah, kemah OTA atau kemah MBC atau kemah apa, pasti mereka datang ikut bantu. Kenapa? Karena merasa memiliki. Lalu kalian masih kelas 11, kelas 10, juga ikut memiliki. Juga ketika di sini ada lebih jauh, tentang pemerintahan dan
mulainya ada tulisannya nama ambalan ya, atau nama nama agar kita Jawa Jaya adalah singkatan dari Kalimantan Budaya Sima. Apa itu Brata Sena? Brata Sena itu adalah nama pewayangan yang nama lainnya adalah Sima atau Werkudara. Werkudara atau Werkudara. Kemudian memiliki senjata namanya Werkudara. Kemudian di Jawa Kusuma apa? Kembang bunga. Wijaya Kusuma atau Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu kembangnya mirip seperti buah naga, tahu ya? Kembangnya Wijaya Kusuma, tahu ya? Nah, itu dia hanya bisa mekar hanya sekali tok. Makanya malam sore itu mulai hidup, malam mekar besok pagi berubah. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma adalah kembang milik senjatanya miliknya Krishna. Sebenarnya. Jadi kita mengambilnya, mengajarnya seperti tanda. Kemudian yang menjadi kekuatan kita sebagai simbolisnya adalah pakai gunting buluh dan degan. Sebagai simbol bahwa degan itu diambil dari buah kelapa yang masih muda, yang memiliki apa namanya keinginan atau tujuannya supaya kita bisa menjadi kelapa, tidak hanya menjadi tunas saja menjadi kelapa yang bisa berguna bagi kehidupan. Brawijaya. Makanya jaya terus Brawijaya. Jaya terus perangkapan berbagai kemudian bisa menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa bagi kita sendiri, bagi pramuka kita, bagi sekolah kita. Jangan dilihat dari ini, sekali lagi saya ulang. Jangan melihat pramuka dari ini. Jangan merasakan pramuka ketika sekarang kamu sudah lupa, tapi rasakan pramuka itu 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Pasti akan kamu merasakan ini juga boleh buat pramuka. Oh ini, ini juga pramuka. Bisa merasakan sekarang. Kalau sekarang kamu merasakan pramuka ya sih kesel, capek, males, asal-asal. Itu sudah cukup. Kalian sudah lihat hasilnya kelas 11 tinggal berapa anak? Ini tetap? Berapa kelas 11? Ini kelas 11 berapa? Banyak. Sekarang tinggal berapa? 28. Bayangkan dari 400 sekian siswa hanya 28 yang berpercayaan yang bisa membawa kita. Satu saat akan menggantikan mereka. Menggantikan saya dulu, sama. Menggantikan kalian yang sekarang diambil lah menang itu namanya generasi yang bisa membawa. Makanya adat ini dari saya tetap dilangsungkan, tetap dijaga, kemudian tetap sandi ambaran kita tidak dikenal orang lain, maka bisa menjaga dari saya kita dengan lebih kita dengan apa lebih prestasi, kemudian buatlah kita menjadi pramuka yang bersih diboleh kelapa lain, kalau pramuka lain itu yang saya sampaikan. Saya kira cukup ya, saya ingin mengumumkan tentang pramuka manusia. Saya bertanya,